Petang gelombang tinggi yang menerjang kawasan objek wisata Tanah Lot mulai surut. Walau air masih pasang, namun jaraknya sekitar 30 meter dari rantai batas pengaman yang sebelumnya dipasang penjaga pantai. Petugas akhirnya membuka rantai pengaman yang sebelumnya dipasang untuk membatasi akses wisatawan mendekati pura luhur Tanah Lot. Namun petugas masih tetap memasang rambu-rambu di beberapa titik yang masih dianggap rawan. Karena ini air lautnya sudah mulai surut, jadi kita buka untuk tamu, kita persilahkan masuk ke dalam, tapi masih dalam tetap hati-hati karena air lautnya sedikit masih ada besarnya gitu. Tapi kita sudah pasang rambu-rambu juga di sana. Selain wisatawan, umat yang ingin melakukan persembahyangan pun sudah diizinkan menuju pura luhur Tanah Lot, meskipun harus rela berbasah-basahan. Sejak satu minggu yang lalu, gelombang tinggi menerjang kawasan ini. Tinggi gelombang di Tanah Lot mencapai 4 meter. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, manajemen Tanah Lot memasang rantai pengaman dan peringatan agar wisatawan tidak sampai turun melewati zona aman. Sejak dua minggu terakhir, gelombang pasang setinggi 4 meter menghantam pesisir selatan Yogyakarta. Ratusan kapal nelayan pun mangkrak. Sebagian besar kapal mengalami kerusakan karena harus bertabrakan antar kapal saat ombak pasang menerjang tempat sandar kapal. Tak banyak yang diperbuat para nelayan. Sambil menunggu cuaca membaik, para nelayan memilih memperbaiki jaring maupun kapal yang rusak. Untuk nelayan dampaknya ya fatal karena kan nggak bisa masuk juga kan, berarti kan dia kan banyak nelayan sini yang antren dari Cilacap ke sini. Ini nunggu di sini paling nggak 20 hari baru dapat masuk. Tak hanya para nelayan, akibat besarnya gelombang pasang juga membuat pasokan ikan di pasar ikan Depok menipis. Dari 30 pedagang ikan yang ada, hanya 4 orang yang masih bertahan berjualan ikan. Karena gelombang laut pasang, jadi kan mereka para nelayan tidak bisa menghasilkan ikan toh, terus jadi harga naik. Tuh. Nanti pasokannya jadi langka gitu. Iya. Para nelayan maupun pedagang ikan hanya bisa berharap ombak kembali normal agar roda perekonomian kembali bergeliat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.